Steven William pilih Natasha Wilona, bandingkan nasib Michelle Judith di Badai Pasti Berlalu. Halo, ketemu lagi bareng di Terowong Artis. Yuk, jangan lupa dukung channel kita biar lebih berkembang dengan klik subscribe, nyalakan loncengnya. Terima kasih. Dilansir beritanya dari banjarmasinpost.co.id. Dua aktor pemeran utama yakni Cesar Hito dan Steven William tengah rehat syuting Badai Pasti Berlalu. Steven membagikan kegiatannya di rumah saja, sementara Michelle Judith masih syuting. Walau masih pisah dari Celine, Steven William ternyata memilih menghabiskan waktu bersama mantan kekasihnya Wilona. Steven kali ini mengumumkan bahwa sebentar lagi ia akan live di YouTube pribadinya kemarin. Tak main-main, Steven berjanji bakal menggendong Natasha Wilona. Tapi tentu saja, makna gendong yang dimaksud Steven yakni dalam permainan yang ia mainkan bersama Wilona. Terkait unggahan Steven William ini, Natasha Wilona pun ikut merespon. Terjadilah saling balas di story Instagram mantan pasangan kekasih ini. 15 menit lagi live YouTube Steven William TV, mau gendong @NatashaWilona12, kata Steven dalam story-nya. Seperti yang dilansir banjarmasinpost.co.id Sabtu 17 Juli 2021, kalau digendong Natasha pasti nggak kuat, timpal Natasha. Digending kali, bukan digendong, timpal Steven William lagi. Sementara itu, sinetron Badai Pasti Berlalu dikabarkan sedang krisis pemain. Sebagai pemeran utama wanita yang ingin memerankan tokoh Siska, Michelle Judith pun harus berjuang sendiri dengan banyak scene yang menunggunya di Badai Pasti Berlalu. Situasi pun ini membuat tokoh Siska yang diperankan Michelle menjadi trending Twitter kemarin. Terungkap dari story Instagram yang dibagikan oleh Michelle Judith yang merupakan repost dari salah satu penggemar mereka. Pada unggahan itu juga ditandai Steven William pemeran Leo. Rupanya trending nama tokoh Siska juga berkaitan dengan karakter Leo yang diminta segera pulang ke Badai Pasti Berlalu. Namun sayangnya, tidak seperti respon Michelle Judith, Steven William malah terkesan acuh terhadap hal ini. Terbukti dari pantauan di akun Instagramnya, Steven justru sibuk mempromosikan konten YouTube bersama Natasha Wilona, mantan kekasihnya. Oke, sekian kabar kali ini. Thank you udah nonton ya. Bye-bye.